الإسلام بأمر المسلمين فليس منهم. وقال صلوات الله عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بإظهار الفرح والاستبشار، dan hendaknya kamu menampakkan senang, bahagia, bikulli ma yatajaddad lil muslimin minal masar, dengan segala sesuatu yang terjadi pada orang Islam daripada kebahagiaan, daripada keberhasilan, kesuksesan. Kanuzulil amtar, seperti turunnya hujan. Warakhail as'ar, atau murahnya harga. Waduhurihim alal baghin wal kuffar, dan mereka menang terhadap orang-orang yang membangkang dan orang-orang kafir. Wa'alaika bil husni wal ightimam bisabab yanzil bihim minal balaya, dan hendaknya merasa sedih turun terhadap orang muslim daripada bala, daripada penyakit, daripada mahalnya barang dan fitnah-fitnah yang terjadi terhadap mereka. Wa tawajjah ilallah, mohon kepada Allah, fi an yakshifa dzalika anhum, untuk supaya Allah melepas daripada balak yang turun terhadap kaum muslimin. Ma'at taslim li qada'ih wa qadarih, tapi dengan tetap pasrah terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini adalah orang yang satu. Nah, sehingga kita disebut bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Bersatu kita harus karena diikat dengan hablullah, yaitu agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a ay bidinihi. Berpeganglah kamu dengan tali Allah. Yang dimaksud tali Allah adalah agama Allah, yaitu Islam. Wala tafarraqu, jangan kamu itu berpecah belah setelah kamu tadi itu memeluk Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, kita ini sebagai orang Islam bersatu dong, jangan bermusuhan. Kemudian kembali kepada zaman sebelum Islam. Saat itu orang Arab saling perang, saling musuhan, saling membunuh, saling merugikan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Cobalah kamu ingat bagaimana Allah menganugerahkan nikmat kepada kamu ketika kamu menjadi orang yang bermusuhan, orang yang saling tidak damai, bertentangan, saling membunuh, saling menyerang, bercerai-berai, bahkan dalam urusan hati, bukan mau kumpul aja, bahkan enggak cocok satu sama lain. A'dan fa'allafa baina qulubikum, maka Allah subhanahu wa ta'ala merajut antara hati kamu dengan agama Islam. Alhamdulillah. Saking akrabnya, dekatnya, lekatnya setelah memeluk Islam bersatu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kamu menjadi dengan nikmat Allah tadi itu menjadi bersaudara. Allah.
nikmat saudara. Kalau kita ini mau bersatu, mau lengket, mau bisa saling menghargai satu sama lain, nikmat jadinya. Udahlah, kalau kita enggak pakai Islam, akhirnya kita jadi nafsu nantinya. Kalau udah jadi nafsu, akhirnya yang penting orang sakit sekalipun, yang penting aku sehat sekalipun orang lain sakit, yang penting aku beruntung sekalipun orang lain tadi itu rugi. Jangan begitu. Jadilah orang yang saling menguntungkan, jadilah orang yang saling manfaat, jadilah orang yang saling memberikan faedah kepada yang lainnya. Itu yang disebut an-nasihah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rangkan ad-dinu an-nasihah. Agama itu intinya gimana kamu bisa memberikan manfaat. Memberikan manfaat kepada yang lain. Sehingga dalam hadis yang lain sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu saudara yang paling manfaat kepada manusia, bukan yang paling merugikan, bukan yang paling nomor satu tapi menjatuhkan yang lainnya, bukan yang paling kaya tapi menekan yang lainnya. Ya rentenir yang paling utama kalau begitu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memang maha adil. Allah ciptakan di atas bumi ini semua manusia bukan kaya. Ada yang kaya, ada yang melarat. Ada yang jadi juragan, ada yang jadi buruh. Tahukah Anda kenapa? Karena memang satu sama lain saling memerlukan. Satu sama lain saling memerlukan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kata Allah. Aku memang sengaja bagi kok. Kehidupan mereka aku bagi. Ma'isyahnya mereka di dunia ini aku bagi. Ada yang jadikan kaya, ada yang jadikan melarat, ada yang jadikan dia bisnismen, ada yang jadikan buruh. Wa rafa'na fawba'dhum fawqa ba'din darajat. Bahkan yang kaya pun itu macam-macam tingkatannya. Ada yang dahsyat kekayaannya, ada yang biasa ke tengah-tengah, ada yang macam-macam. Itu semuanya adalah liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, supaya ada satu apa ya? Satu komunikasi. Kamu bisa bayangkan kalau pabrik itu seandainya pegawainya tidak mau bekerja semuanya, tutup. Kalau seandainya enggak pabrik itu ditutup, pekerjanya gimana? Ya enggak bekerja, sama aja jadinya. Sama aja jadinya. Nah, karena itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam tadi itu, lihat takhidah ba'dhum ba'dhan sukhriya. Itu adalah satu bentuk rahmat Allah. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat Allah nanti di surga, jangan dihitung di dunia. Di surga itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia di atas dunia. Wes, kamu jadi baik. Kalau jadi juragan, juragan yang baik. Kalau jadi pegawai, pegawai yang baik. Kalau jadi buruh, buruh yang baik. Enggak ada masalah. Yang penting kamu jadi orang baik. Yang paling penting di akhirat. Bukan hasil dunianya, yang paling penting akhirat. Akhiratnya. Kalau kamu ada di surga, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Baik. Kalau sudah kita menjadi saudara-saudara,
Kalau kita menjadi saudara, ya harus sering peduli dong. Kalau ketika kamu bahagia, ajak yang lainnya untuk bisa merasakan kebahagiaan. Kalau kamu itu kenyang, perhatikan yang lainnya, ajak untuk kenyang. Lihat Nabi SAW masih gambarkan gambaran. Ta'amul itsnaini kafi tsalatsah. Makanan orang dua itu cukup untuk orang tiga. Enggak percaya? Coba dua porsi jadikan satu, makan bareng dengan orang tiga. Podo warke. Artinya lambuk ajaan yang lainnya. Apalagi yang rekeningnya gendut-gendut. Masa kamu enggak peduli dengan orang yang lagi membutuhkan satu piring nasi, satu bungkus nasi misalnya? Cobalah diperhatikan itu semuanya. Hah? Ketika ada yang susah, ya kamu prihatin. Jangan kamu karena sehat yang sakit dibiarkan terkapar, jangan. Apalagi membuat sakit. Apalagi membuat sakit. Apalagi ngilokno, kapok kon. Lah. Ini enggak benar. Jadilah orang yang sekiranya kamu tadi itu peduli dengan orang Islam. Dalam keadaan kamu senang, ajak yang lain senang. Peduli untuk menyenangkan yang lainnya. Dalam keadaan susah, demikian juga kamu peduli mereka pada mereka, bantu mereka. Innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu itu mendapatkan bantuan Allah. Kamu itu lancar rezekinya karena berkat orang-orang yang lemah. Paham nih ya maksudnya? Orang Islam ini menang saudara itu karena perhatian dengan orang lemah. Tapi ketika sudah enggak perhatian dengan orang yang lemah, yang penting pekerjaannya saja, yang penting jabatannya saja, lemah Islam saudara. Islam itu menang karena orang yang lemah, bukan orang yang kaya. Ah, yang kaya itu dapat berkah, rizkinya lancar berkat orang lemah. Karena itu kalau sudah orang lemah tidak diperdulikan, berarti rapuh kekuatan Islam dan krisis ekonomi akan terjadi ada di mana-mana. Ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Kalau kita bahasakan, kursi ini punya kaki di bawah saudara, tapi kita bisa menikmati duduk di atas kursi ini karena kaki yang ada di bawah kuat. Kalau kakinya keropos ya jatuh yang di atas kursi ini. Yang ada di atas itu, yang menikmati yang ada di atas itu karena kekuatan yang ada di bawah. Lah kalau yang ada di bawah ini gak kuat, ntar lagi jatuh. Ntar lagi jatuh, karena itu cintai orang fakir miskin. Lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi itu cinta dengan fakir miskin. Malah Nabi SAW paling senang dia hidup dalam keadaan miskin. Dalam doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kata Nabi, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, nanti di hari kiamat dalam kelompoknya orang miskin. Wah hebat, orang miskin yang sabar ya tentunya, yang ridho, nanti kumpul sama Nabi di hari kiamat. Yang kaya-kaya ya bisa kumpul, tapi setelah orang miskin. Karena Nabi lebih perhatiin dengan orang miskin. Sampai Nabi menyatakan, yadkhulu fuqara ummati qabla aghniyaihim bi khamsi mi'ati am. Orang-orang fakir umatku ini masuk kepada surga sebelum orang-orang kayanya 500 tahun. Sudah 500 tahun di surga, baru orang kaya lagi nyusul. Kenapa? Masih dihisab orang kaya. Panjang hisabnya. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah satu sama lain kita harus peduli sehingga
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa orang yang tidak peduli dengan urusan orang Islam bukan golongan orang Islam itu. Orang Islam itu peduli satu sama lain. Yang enggak mau peduli dengan urusan orang Islam bukan golongan orang Islam. Islam peduli. Islam kasih sayang. Islam saling menolong. Islam bermanfaat kepada yang lainnya. Siapa yang enggak peduli dengan urusan orang Islam bukan golongan orang Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim matsalul jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bisar wal humma." Perumpamaan orang Islam satu sama lain saling cinta di antara mereka, saling perhatian di antara mereka seperti satu jasad, satu jasad. Jika ada yang mengeluh, satu jasad ngajak yang lainnya merasakan. Contoh, tangan sampean cepit no. Mata tidak kecepit juga nangis. Mulut tidak kecepit juga menjerit. Badan juga cenut-cenut semuanya. Kenapa? Orang Islam satu sama lain itu seperti satu anggota badan. Masya Allah. Begitu juga dalam arti orang Islam itu kalau bahagia juga membahagiakan yang lainnya. Yang penting tangan saya sehat walaupun jantung saya sakit, begitu. Nggak bisa. Jantung sakit, ngajak semuanya sakit. Sekalipun tangannya kuat. Yang penting jantung saya sehat, walaupun kaki saya sakit. Kalau lumpuh, repot loh kalau Anda. Karena itu saling membantu, saling membutuhkan. Nih, jari nih, ada 5 jari. Satu jari aja nggak ada, udah nggak ada kekuatannya. Udah enggak ada kekuatannya. Satu sama lain adalah satu jasa. Begitu Islam. Ada juga Nabi menggambarkan orang Islam dengan orang Islam yang lainnya yang sama-sama beriman. Nabi bersabda, "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Orang mukmin ini satu sama lain seperti bangunan, satu sama lain saling memperkuat. Ini bangunan masjid yang kita ada di sini, saudara. Ini terdiri daripada batu bata yang dikepruk pecah. Hah? Kemudian pasir yang kalau ada angin bertebaran. Demikian juga semen, demikian juga kapur, begitu juga air, lemah, tapi ketika dijadikan satu, kemudian diatur, jadi bangunan yang kuat. Umat Islam ini akan kuat kalau bersatu. Kalau enggak bersatu, enggak lengket, enggak kuat. Akhirnya, lemah. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhaba rihukum. Jangan kamu itu berpecah belah. Kalau berpecah belah, kamu tadi itu akan enggak ada kekuatannya sama sekali. Habis kekuatannya. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul akhawaini idzal taqaya matsalul yadain taghsilu ihdahuma al-ukhra." Dua orang Islam ini kalau ketemu seperti dua tangan. Kalau tangan kanan kotor yang bersihkan mana? Tangan kiri. Tangan kiri kotor yang bersihkan mana? Tangan kanan. Begitulah orang Islam, saling bersihkan, saling bantu, saling merawat, bukan saling musuh.
tangan kanan dipukuli sama tangan kiri, dihancurkan dengan tangan kiri dihancurkan dengan kanan. Enggak mungkin. Ada laler di tangan kanan, yang gesu mana? Tangan kiri. Ada kotoran di tangan kiri, yang bersihkan mana? Tangan kanan. Begitulah orang Islam satu sama lain. Coba lihat, kalau kamu berjalan, waduh, ini apa yang perlu dibantu ya? Apa yang perlu dikasih? Satu sama lain saling perhatian. Begitulah orang Islam. Bukan saling musuh. Dua tangan, saudara. Nabi tidak menggambarkan dua telinga atau dua kaki, tapi dua tangan. Kalau telinga ini, saudara, satu dikasih anting-anting, yang satu nuntut, kasih aku, gak pantas loh. Paham ya? Kaki juga begitu, yang satu kasih sendal, yang satu enggak mau dia, kasih aku juga. Tapi kalau tangan kanan dikasih cincin misalnya, yang kiri enggak nuntut, pantas kamu kanan. Yang kiri dikasih arloji misalnya, yang kanan enggak nuntut, pantas kamu kiri. Malah kalau ada dua arloji, aneh jadinya. Lihat bagi Nabi menggambarkan, orang Islam berdua ini seperti dua tangan, satu sama lain saling membersihkan. Allahu Akbar. Karena itu, ayolah kita jadi orang Islam yang damai. Hah? Kita jadi orang Islam yang rukun. Kita jadi orang Islam yang saling tebar kasih. Ruhama bainahum. Hah? Masya Allah. Ini dengarkan bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, jangan merugikan orang Islam. Antisipasi segala yang merugikan orang Islam, jangan kamu lakukan. Nabi SAW bersabda begini, man marra fi syai'in min masajidina au aswagina wa ma'ahu nablun falyumsik wal yaqbid 'ala nisaliha bi kaffihi an yusiba ahadan minal muslimin minha bi syai'. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Kalau pergi ke masjid atau jalan di pasar, bawa benda tajam, anak panah misalnya, yang dipegang di tangan itu yang lincip, yang tajamnya. Jangan sampai akhirnya karena kamu terburu-buru atau enggak sengaja menusuk atau melukai umat Islam yang lainnya. Paham nih? Paham ya? Hadits ini menggambarkan kepada kita, hati-hati loh. Kamu bawa pedang bukan untuk nakuti orang Islam. Kamu bawa senjata bukan nakuti orang Islam. Hati-hati, jaga itu semuanya, jangan sampai merugikan yang lainnya. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang bawa pisau untuk meten-meteni wong Islam, tidak benar. Membawa senjata, membawa bom untuk membuat keributan orang Islam, tidak benar. Gimana caranya orang Islam ini damai? Tidak ada yang gelisah, tidak ada yang saling curiga, tidak ada yang saling membenci. Allah, nikmat kalau begitu, saudara. Hadirin sekalian, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Nabi juga menggambarkan al-mu'min mir'atul mu'min. Orang Islam itu adalah cermin orang Islam. Orang mukmin itu adalah cermin bagi orang yang beriman. Maksudnya gimana sih? Kalau ada orang Islam yang banyak melarat, berarti yang kaya kurang peduli. Cermin. Kalau ada umat Islam
Banyak yang sakit nggak punya biaya, berarti yang punya duit nggak peduli. Kalau ada banyak rakyat Islam, kok dia dari tadi itu semakin melarat, yang miskin tambah miskin, berarti pejabat Islamnya enggak peduli. Al-mus al-mu'min mir'atul mu'min. Kalau ada umat Islam yang maksiat, berarti enggak ada umat Islam yang amar ma'ruf, yang nahi mungkar. Kalau umat Islam ini banyak yang bodoh, berarti kurang ada pengajar-pengajar yang ikhlas, da'i-da'i yang ikhlas. Ini gambaran orang Islam itu. Kalau kepingin tahu cerminannya, ya lihat orang Islam yang lainnya. Jangan dilihat majelis malam Sabtu, wah ake, yang tidak majelis malam Sabtu lebih ake, saudara. Wah, masjid jamek penuh, yang di luar masjid jamek lebih penuh, saudara. Karena itu al-mu'min mir'atul mu'min, kata Nabi SAW. Al-muhim, hadirin sekalian rahmatillah Allah, ayolah kita koreksi ya, jadi orang Islam itu yang benar. Jadi orang Islam itu yang serius, jadi seorang Islam itu yang tebar kasih. Jadi orang Islam itu yang saling membantu kepada yang lainnya. Jadi orang Islam itu yang saling cinta kepada yang lainnya. Hadirin sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana orang dahulu, mereka adalah orang yang saling peduli. Mereka adalah orang yang saling sayang. Kehidupan sederhana, tapi mereka cukup. Nggak ngoyo pekerjaannya, tapi cukup. Masih ingat tambak-tambak milik Pak Haji? Masih ingat sawah-sawah milik orang desa? Sekarang milik siapa? Kenapa bisa demikian? Karena dulu banyak yang peduli. Kalau panen ngasih tetangga-tetangganya. Loh, sampai ono tanduran jambu loh, kalau panen ngasih tetangga-tetangganya. Kalau ada tanduran mangga ngasih tetangga-tetangganya. Saiki diborong loh kabeh. Enggak ada yang peduli satu sama lain, enggak berkah jadinya. Mangka no akhirnya dimiliki orang lain. Innama tuntunsaruna turzaguna biudu'afaikum. Kamu itu mendapatkan bantuan Allah menjadi menang karena berkat orang lemah. Kamu itu menjadi orang yang rizkinya lancar karena berkat orang yang lemah. Mudah-mudahan insya Allah kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bisa bersatu, saudara. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dijadikan oleh Allah SWT orang yang peduli satu sama lain. Mudah-mudahan Allah cabut di hati kita kebencian. Mudah-mudahan Allah cabut di hati kita saling permusuhan. Amin Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia, Bapak Muhammad Nur Hasan, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Yang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dengan segera. Kemudian yang hamil, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri keselamatan sampai melahirkan dengan selamat, anaknya jadi anak yang sukses, anak yang soleh insyaallah. Yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya, yang ujian Allah berikan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Wa taqabbal minna innaka antal ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam.